بسم الله الرحمن الرحيم. Insya Allah. Ustaz, bagaimana cara dapat jodoh yang seperti Ustaz? Jamaah, tenang dulu. Ini pertanyaan benar. Anda nggak bikin-bikin pertanyaan. Tapi Anda mau minum dulu. Iya. Tenang-tenang ibu-ibu, tenang. Jamaah, jangan mencari jodoh seperti yang berbicara. Carilah jodoh seperti Rasulullah SAW. Carilah jodoh seperti Abu Bakar, seperti Hasan dan Husain, seperti mereka. Kita nih kadangkala tertipu dengan penampilan. Masya Allah, Ustaz baik, Masya Allah. Siapa yang tahu Ustaz baik? Wah, kalau ngomong mungkin baik Ustaz. Tapi yang tahu Ustaz itu adalah istri. Tanya sama istri. Ustaz itu Masya Allah kalau ceramah. Kalau di rumah gimana? Aduh, dia ngomong doang baru. Mungkin istrinya ngomongnya kayak gitu. Si istri gak kepingin dapat. Ya terpaksa sudah dapat orang kayak gini. Allahualam, kita gak tahu. Makanya antum cari orang yang sesuai. Makanya kalau ingin jodoh, minta sama Allah SWT. Dan wanita, perbaiki diri. Ketika dia ingin dapat suami yang soleh, dia perbaiki diri. Dia perbaiki hubungan dia dengan Sang Pencipta. Sehingga nanti Allah akan kirim pasangan hidup dia yang sesuai dengan kesolehan dia. Tapi kalau wanita gak soleh, ingin dapat pasangan yang soleh, ya, bak punggung merindukan rembulan.